Puan, tadi stabil. Eh, buka. Semua dah sedia ke belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. So, saya berada di istana daripada hari tadi. Dititahkan oleh tuanku untuk menghadap dan seterusnya mentaklimatkan kepada kebawah duli tuanku tentang keadaan ketenteraman awam dan keselamatan. Dan saya telah mentaklimatkan pada tuanku bahawa keadaan dalam negara kekal tenteram, aman dan timbul kekhawatiran tentang perkara-perkara yang ada hubung kait dengan kembangan politik ini. Tetapi pada keseluruhannya, keadaan amat terus aman dan tenteram. Dan tuanku telah menitahkan supaya PDRM, Polis Jeneral Malaysia, berusaha untuk terus memastikan ketenteraman, keamanan dalam negara ini terus terjamin. Dan dengan itu, saya di sini ingin buat kenyataan menyeru kepada orang ramai untuk tidak membuat sebarang spekulasi. Proses demokrasi itu sedang berjalan dengan baik. Dan insyaAllah dalam masa terdekat, apa juga keputusan yang dibuat oleh bawah duli si paduka baginda yang di-Pertuan Agong akan dapat diumumkan dalam masa terdekat. So, itu saja saya menyeru kepada semua bersabar, daripada pemimpin parti-parti politik, penyokong-penyokong dan orang ramai semua. Keadaan dalam negara baik. Jalankan kegiatan harian seperti biasa. Tidak ada apa-apa ancaman yang pihak saya terima setakat ini. Tidak ada isu-isu yang boleh menyebabkan orang berkelahi. Tidak. So, insyaAllah, Polis Jeneral Malaysia akan terus memantau dengan lebih dekat lagi supaya tidak akan terjadi tercetus apa-apalah yang tidak diingini. Dan kami akan ambil tindakan sekiranya ada pihak yang cuba menimbulkan isu-isu yang cerita-cerita yang tidak benar, cerita-cerita palsu yang boleh menyebabkan kegusaran di kalangan orang ramai. Itu saja. So, proses demokrasi berjalan dengan baik. So, I'm sorry, I've got to rush back to the office. So, tadi dengarnya makan Kentucky, ya? Itu saya katakan tadi, proses demokrasi berjalan dengan baik. Bersabar. Mungkin hari-hari besok, lusa. Ambil sebarang tindakan untuk puan masa sekarang tak? Itu di luar bidang kuasa saya. Saya hanya bertanggungjawab untuk memastikan keadaan dalam negara ini berjalan dengan baik, terkawal, aman dan tenteram. Itu peranan PDRM. Yang lain daripada itu, proses politik itu, proses untuk perlembagaan itu berjalan dengan apa. Sebagaimana yang saudara semua dapat lihat, dapat lihat siapa yang keluar masuk. Saya bersama dengan yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara tadi di dalam, bersama dengan kebawah duli tuanku. So, everything is in order, in place. So, insyaAllah saya katakan tadi, bersabar. Yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara akan mengeluarkan statement anytime sebentar lagi. Tadi ada satu wartawan tanya, sekarang punya kerajaan adalah dia masih halal tak? Dia masih ikut halal Terima kasih. Thank you.